Ubaya melalui dari Dikti itu jadi ada program melalui Ubaya kerjasama dengan Desa Ketamarame untuk mengembangkan sebuah wisata khususnya wisata edukasi. Jadi tahun ini adalah tahun kedua kami dari Ketamarame. Kalau sebelumnya kami mengembangkan fasilitas wisata, sekarang kami mau menaikkan menjadi wisata edukasi, nggak cuma wisata alam atau wisata apapun yang sudah tertata rapi, kita tingkatkan menjadi edukasi. Nah, semua program yang ada di sini ini semua kita arahkan ke edukasi, khususnya dengan pemanfaatan digital. Digital itu jadi memanfaatkan apapun. Jadi misalnya kalau informasi sementara kita hanya lihat, kalau saya ambil contoh tanaman begitu ya, hanya lihat tanaman, kami dengan digital bisa memberikan informasi lebih jauh tentang tanaman, dari mana, gunanya untuk apa, dikembangkan seperti apa, itu lewat barcode-barcode yang ada di setiap tanaman yang memang kami sengaja untuk memberikan edukasi. Nah seperti itu juga yang lain-lain nanti wisata juga model augmented reality begitu kita manfaatkan supaya memudahkan mereka untuk wisata-wisata yang sifatnya digital. Tim ini kami ada program namanya Matching Fund. Matching Fund itu ada mitra, adalah desa, beberapa pengusul dari perguruan tinggi, perguruan tinggi Ubaya, dan dari Kementerian Dikti sebagai pendana. Dari yang sampaikan Pak Ari tadi, ada dua konsep dari desa dan kementerian itu MET, sehingga bisa ditawarkan program. Kalau terkait dengan konsep edukasi wisata yang kami bangun, ini bentuk pengembangan wisata yang kami sudah ada. Kami punya wisata Taman Ganjaran, ada wisata sumber Taman Ganjaran di sana, wisata ya, kuliner dan wahana permainan. Dan permainan ya. Juga wisata sawah yang sebelah kanan itu, masih belum sepenuhnya mengedukasi pengunjung. Selama ini cuma hanya berfotorian, menikmati suasana alam, tapi tidak ada titipan edukasi di sana. Sehingga dengan programnya Kementerian Dikti, pendidikan itu melalui Ubaya, kita berkluster untuk pengembangan wisata dengan model edukasi. Salah satu contoh, jika pengunjung masuk ke lokasi kami, dikenalkan beberapa tanaman, ini manfaatnya tanaman apa, dari mana, umumnya sama juga wahana permainan yang kami jual di sini juga dikenalkan ini jenis wahana apa, penggunanya siapa, asal usulnya dari mana, itu melalui barcode sehingga pengunjung tidak hanya bermain gadget untuk main game, tapi bawa gadget di sini itu bisa melihat beberapa jenis yang ada di wisata kami, tanaman apa tinggal barcode.